polisi dalam kasus penemuan mayat korban pembunuhan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Palangkaraya masih mendalami dugaan pembunuhan sadis terhadap Muhammad Sarwani yang mayatnya ditemukan membusuk di Jalan Bukit Pinang 1, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kamis 10 Maret 2022. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan otopsi, meminta keterangan sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti yang diperoleh di lokasi penemuan. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya Kompol Roni M. Nababan mengatakan, dari penyelidikan awal dan melihat kondisi mayat korban, pelaku terindikasi lebih dari satu orang. Roni menyebutkan awalnya dicurigai ada proyektil peluru di badan korban. Saat dilakukan visum luar, namun semuanya terbantahkan saat dilakukan otopsi terhadap mayat korban. Lubang di bagian leher yang semula dicurigai bekas proyektil peluru ternyata bekas tusukan senjata tajam. Roni memastikan sebelum tewas, korban lebih dulu mendapatkan penganiayaan berat. Hal ini dibuktikan dengan dua luka tusuk di bagian leher dan robek di bagian dada bekas senjata tajam, serta bekas benturan benda tumpul di tengkorak kepala. Dari Palangkaraya, Ferry Wahyudi, Tobengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.